saya mewakili segenap kader Demokrat dimanapun berada untuk menyampaikan dan menggemakan suara rakyat Indonesia. Bagi saya, berada di tengah-tengah rakyat adalah kemewahan yang sesungguhnya. Isu ekonomi harus menjadi prioritas bangsa ini. Harus diakui, daya beli rakyat memang menurun. Utamanya, rakyat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental? Sekali lagi, jangan diam. Do something. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Mari kita dorong pemerintah untuk terus mendengarkan suara rakyat. Negara adil, rakyat sejahtera. Terima kasih, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.